Assalamualaikum and good morning yang leaders. Hari ni Teacher Ain nak ajar yang leaders buat origami. Tahu tak origami tu apa? Hari ni Teacher nak ajar buat origami baju. Agak-agak senang ke susah? Okey. Untuk origami ni, kita akan guna sehelai sahaja kertas A4. Nanti yang leaders boleh cuba dekat rumah, okey? Okay, untuk step yang pertama, kita lipat kertas ni kepada dua. Okey. Nanti dia akan jadi macam ni. Okey, yang leaders akan dapat, kalau buka, kita akan dapat dua kotak. Okey, untuk step yang kedua, kita lepas tu kita dah buka kertas, kita lipat lagi sekali. Kertas ni menjadi 4 kotak. Okey. Dan untuk bahagian hujung sebelah kanan, kita lipatkan kertas menjadi bentuk segitiga seperti ini. Lipat pada dua-dua belah bahagian, okey? Kiri dan kanan. Okay, untuk sebelah sini, terbalikkan kertas yang leaders. Kemudian, lipat hujung kertas menjadi bentuk rectangle. Seperti ini. Okey, setelah dapat dua bahagian, satu seperti ini dan satu lagi bentuk segitiga. Kemudian yang leaders lipatkan hujung yang dah hujung sebelah sini menjadi seperti ini. Okey. Dan sebelah yang dilipat segitiga memanjang ni kita masukkan dan selitkan di bahagian yang kita lipat tadi. Jadi seperti ini. Pastikan lipatan tu kemas ya. Okey. Okey, dah siap baju kita.